senjata Ukraina 23 April melansir militer Rusia total kehilangan 461.060 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022 lalu. Jumlah ini termasuk 800 korban personel Rusia dalam sehari terakhir. Militer Rusia juga total kehilangan 7.241 tank, 13.916 kendaraan tempur lapis baja, 15.845 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.765 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 769 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.407 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.